Sekarang giliran sahabat Luna saya. Luna Maya, silakan. Makasih sahabat. Oke, Luna cantik. Maya adalah gilirannya menjelaskan masalah tips mengatasi kegagalan dalam berbisnis. Oh. Bukan kegagalan cinta ya. Bukan. Sekarang udah beda topik ya gue ya. Silakan Luna menjelaskan. Iya, oke. Okay. Gambar tips pertama. Mengatasi kegagalan dalam berbisnis. Oke. Okay. Kegagalan berbisnis penyebabnya adalah sesuatu yang tidak baik, yang dibungkus oleh sesuatu yang tidak baik, belum tentu itu adalah kegagalan. Jadi kita harus bisa melihat ke kanan dan ke kiri dengan mata kita, agar terjadinya peluang yang baru. Oke, lanjut. Akibat kegagalan berbisnis adalah kita akan berlari-lari mengejar uang. Gak apa-apa, terusin. Karena sesuatu yang beruang itu belum tentu akan mengejar balik kita. Oh, iya benar. Berlarilah menuju dan mencapai solusi yang baik untuk kegagalan yang kita alami sekarang. Oh, iya, iya. Terus dikejar beruang itu. biar dia repot, biar. Solusi untuk mengatasi kegagalan berbisnis adalah yaitu mencicipi kegagalan bukan berarti lanjut kegagalan. Betul. Tapi belajarlah dari kegagalan. Maaf Bu. Kalau Ibu bilang mencicip belajar kegagalan dari mana? Itu monyetnya lagi nyicipin air. Air. Mungkin ada baiknya terkadang kita timbul tenggelam oh, iya, itu ada. Kadang iya bisa meremlek juga ada. Oh, iya, iya. Luar biasa sekali. Baik. Silakan kembali duduk di sini. Oh, boleh duduk lagi. Karena Ayu Ting Ting akan kita hadirkan. Bukan, lagi ya.